Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk semuanya di malam ini ya, malam Jumat penuh barokah. Kita akan cek harga bahan-bahan bonsai ya. Di sini ada murbei jumbo, mantep buahnya. Dan ini ada pohon apa ini? Wacang ya? Wacang Pak. Wahung sambung sancang, mantap sekali. Dan bertepatan di malam ini berada di tempatnya Mas Teguh. Malam Mas Teguh. Malam-malam Pak. Ini malam. Koleksi-koleksi terbaru Mas Teguh. Iya ini. Wih, mantep ini. Ada pohon murbei-murbei jumbo ya. Sudah tahapan siap. Wacang juga. Cantik. Nanti kita akan spill satu persatu. Dan ini pohon apa ini Mas Teguh? Ini ipre Pak. Ini ipre ya? Iya. Wah, mantep. Dan langsung saja kita mulai dari sini ya. Iya. Di sini ada pohon apa ini? Jeruk kingkit. Jeruk kingkit ya. Iya. Wah, mantap sekali. Sudah ngeblum ya. Itu ketinggian kurang lebih berapa Mas Teguh? Ini 60 Pak ini. Ketinggian kisaran di 60 cm ya. Iya. Wih, perantingannya sudah komplit. Habis di pruning ya, supaya iya, perantingannya kelihatan. Dan ini sudah langsung ngeblum dia. Kaki-kaki bagus ya. Bagus Pak. Untuk batangnya selengan lebih Mas Teguh ya. Selengan lebih. Ya, wah, ini. Selengan lebih ya. Sudah siap tarung Mas Teguh ya. Iya, ini pohon jeruk kingkit seperti ini cukup proses panjang ini. Panjang Pak, ini udah butuh 10 tahunan Pak ini. Butuh 10 tahunan untuk membentuk pohon seperti ini. Iya. Istimewa sekali. Kita lihat untuk karakter pohonnya juga ya. Mantap sekali, kaki-kakinya bagus. Sampai piro Mas Teguh ini Mas Teguh? Ini dibuka harga 3.500.000 Pak. 3.500.000 ya, iya. Coba diputar sekali lagi Mas Teguh. Kita lihat dari jarak jauh ya. Ini perantingan komplit ya, sudah muter keliling ya. Komplit Pak ini Pak. Mantap sekali ini. Pohon jeruk kingkit jarang ada ini. Langka sekali sebesar itu. Cukup di harga 3.500.000, bisa dinego-nego langsung japri nomornya Mas Teguh di bawah video ini. Oke, kita lanjut pohon berikutnya. Nah, dan ini ada lagi pohon wacang ya. Wacang Pak ini Pak. Pohon wahung yang sudah sambung pucuk sama sancang. Ini sudah sancang semua ya? Sudah Pak ini. Wih, lihat pesannya kekar sekali pakai kawat hitam ya. Dan iya, ini untuk karakter pohonnya. Mantap sekali. Pohon wahung sambung sancang. Bungkul besar. Karakternya sangat tua ya, melenuk-melenuk ya. Ketinggian kurang lebih kisaran di 25 cm ya. Iya Pak, ini. Sambil diputar Mas. Ini. Sudah pakai lumut juga. Sangat cantik. Pohon wahung sambung sancang. Buh, kaki-kakinya. Istimewa. Sampai piro ini Mas Teguh? Ini 1.200.000 Pak. 1.200.000 ya, pohon iya, sancang. Sudah pakai pot baru ya. Cantik sekali, siap pajang. Nah, ini maskotnya Mas Teguh ini. Istimewa sekali ini. Pohon apa ini tadi? Ipre ya? Ipre Pak ini. Ipre sekayak gini ya. Prosesnya Pak yang karakternya ini. Ini habis disayat-sayat ya, sehingga karakter tuanya dapat ini. Iya. Dan ini juga lepas kawat, ini di wiring ulang. Kok wakar sekali ya. Pohon ipre. Full sulur ya. Iya Pak. Mantap sekali ini. Untuk perantingan sudah komplit sekali. Istimewa ini. Dengan ketinggian kurang lebih berapa Mas Teguh ini? 55 Pak. Ketinggian 55 cm ya. Iya. Pakai pot bulat sudah cantik sekali. Kalau kita lihat dari dekat untuk karakter pohonnya. Ini sulur-sulurnya full. Dan ini bekas potongannya juga sudah mulai menutup ya. Iya Pak. Wih, pakai kawat hitam. Mantap sekali. Sampai piro ini Mas Teguh pohon ibriknya ini? Ini dibuka harga 4 juta Pak ini Pak. 4 juta ya? Iya. Pohon ibrik cukup di harga 4 juta. Mantap sekali ini. Siap tarung ini. Iya Pak. Nah, dan ini ada lagi pohon apa ini? Ini anting putri ya? Anting putri Pak. Kaki-kaki ya? Iya. Istimewa sekali program akar ya ini. Iya Pak ini. Program akar coba diputar Mas Teguh. Sudah tahapan ya dia. Tahapan Pak ini Pak. Ini layak anu ya, layak di
kembangkan ini, iya. Karena pondasinya sudah kokoh ya. Iya pak. Dan ini tahapannya juga mantap sekali. Nah, kaki-kakinya putar keliling. Dan ini untuk calon kanopinya, untuk kanan kirinya ketukannya udah enak banget. Kakinya. Tinggal melanjutkan saja ini. Tinggal melanjutkan. Oh, istimewa ini. Mantap ini. Sampai piro ini Mas Teguh? 500 Pak ini. 500? Iya. Wih, mantap. Pohon kayak gini cukup di harga 500 ya, dengan ketinggian kurang lebih kisaran di 20-an Mas. Iya coba Pak. Coba dicengkal Mas. Nah, ya, kisaran ya. Di 20-an ya. Iya. Mantap. Pohon anting putri. Anting putri. Nah, dan ini ada lagi murbei Mas Teguh ya. Murbei Pak ini Pak. Mantap ya. Sekali ya. Kaki-kakinya juga bagus, kombinasi sama lumut ya. Iya. Dan ini buahnya banyak sekali. Pakai kawat hitam ya. Kawat hitam Pak. Karakter pohonnya juga sangat cantik. Sebentar. Kita lihat tahapannya ini Mas Teguh. Nah, ini yang bikin pohon kesannya anu ya. Iya Pak. Ngepen ini tahapannya luar biasa. Ini proses yang panjang ini. Semuanya pakai tahapannya. Kaki-kakinya juga istimewa ya. Potnya juga baru, cantik sekali. Dengan ketinggian kurang lebih berapa Mas Teguh? 50 Pak ini. Kisaran di 50 ya, dibuka iya. Dengan harga? Ini 1.300.000 Pak. 1.300.000 ya, nanti iya. Bisa langsung dinego-nego. Yang penting WA aja. Tempatnya Mas Teguh untuk nego los ya. Nego los. Nego los, mantap. Buah full, pohon murbei. Istimewa ini. Dan ini ada lagi pohon wahung yang sudah sambung sama sancang ya. Iya Pak ini. Dan ini karakter pohonnya mantap sekali ini. Karakternya mau fosil Pak ini. Fosilnya keringan ya, istimewa sekali ini. Dan ini sudah sancang semua ya. Iya. Sudah kecil-kecil. Nah ini tahapan ya sistemnya. Nah ini tinggal merapikan aja, membantu dengan wiring mungkin. Karakternya sudah terbentuk, sangat tua ya, tua Pak ini. Istimewa sekali ini, pohon waung sambung sancang, oh ekstrim. Dengan ketinggian kurang lebih berapa Mas Teguh? Ini 50 Pak. Kisaran di 50 cm ya. 50 kurang. Pakai pot sudah baru juga potnya, cantik. Sampai piro Mas Teguh ini Mas Teguh? Ini 1.500.000 Pak. 1.500.000 ya. Waung sambung sama sancang. Karakter tua dapat ini. Wah, mantap, istimewa. Cukup dibuka dengan harga 1.500.000 bisa dinego-nego. Dan ini ada lagi pohon apa namanya? Ilang-ilang Pak. Ilang-ilang. Iya. Mantap sekali. Kita pakai pot juga ya, sehingga pajang semuanya. Ini bergaya grouping ya. Iya. Ada banyak pohon dan ini untuk karakter perakarannya ini connect semua Mas Teguh ya. Connect semua Pak ini. Connect semua dan ini daun-daun muda sudah tumbuh ya. Iya. Wih, cantik sekali. Dengan panjang berapa Mas, bentangan Mas? Bentangan kisaran 80 Pak ini Pak. Kisaran di 80 ya, dengan ketinggian? Ketinggian 40. 40, coba sambil diputar Mas, kita lihat sekelilingnya ya, biar sedulur jalur bonsai yang melihat bisa jelas depan belakangnya. Mantap sekali, pohon ileng-ileng. Jarang terjadi ini, ileng-ileng bergaya cropping. Sampai piro ini Mas Teguh? Ini 1.200.000 Pak. 1.200.000 ya, pohon ileng-ileng. Oke, hop, mantap sekali. Dan ini ada lagi pohon sancang Mas Teguh. Sancang Pak ini. Wih, sancang bukel ya. Iya, bukel. Ini pakai pasir Malang, juga malam hari ya, jadi kesannya bagus sekali ini. Kaki-kaki ya, programan Mas Teguh ya. Iya. Mantap, ini sudah mulai nutup ya untuk tahapan lukanya. Dan ini untuk calon kanopinya juga sudah ada. Tangan-tangan dan back juga ada semua ya. Sudah ada Pak. Punggul besar Mas Teguh ya. Iya. Ketinggian kurang lebih Mas Teguh? Ini di kisaran di 22. Kisaran di 20-an ya, antara iya. 20-25 cm ya. Iya. Dan ini pohon sancang batang hitam ya. Iya, batang hitam ini yang mantap, yang bagus ini. Yang bagus. Ini gampang, gak gampang patah ya. Iya. Mantap.
Sampai piro Mas Teguh pohon sancang ini? Ini 1.200.000 Pak. 1.200.000 ya? Iya. Mantep. Ini layak dikembangkan ini, dibudidaya, tinggal ngeground, melanjutkan untuk perantingannya sudah sangat cantik. Nah, sambil kita jalan-jalan ya, ini stoknya banyak sekali nih sampai sana. Nah, ini juga ada pohon apa? Serut Mas Teguh ya? Serut Pak itu Pak. Serut unik ya, iya. Di atas batu, melenung. Dan ini keringannya juga dapat. Piro ini Mas Teguh? 1.000.000 Pak itu Pak. 1.000.000 pohon ya. Serut. Dan ini pohon iprek yang tadi dan inilah istimewa ini. Iya, ini wancang Pak, besar. Pohon wancang ya? Iya. Wah, sebesar itu ya. Ya. Dengan ketinggian kurang lebih Mas Teguh? 80 Pak ini. 80 ya. Wah. Sepah lebih ini. Sepah lebih Pak ini. Nah, karakter pohonnya. Tahapannya sancang Pak. Ini sancang-sancang mulai dari sini Mas Teguh. Iya, sancang. Sancang semua Pak ini. Sudah sancang semua ini. Iya, tahapannya. Nah, ini tahapannya sancang dari sini ya, sebesar ini. Mantap, ini prosesnya panjang ya. Gayanya asik. Di model tertiup angin ya. Iya Pak ini. Wih, dengan keringannya yang mantap sekali. Pohon waung sambung sancang. Sampai piro Mas Teguh itu Mas Teguh? Ini 3.500.000 Pak. 3.500.000 iya. Ya. Wih, istimewa ini. Ini pohon waung sambung sancang. Karakternya sangat bagus ya. Iya. Ketuaannya juga dapat. Mantap sekali. Oke, lanjut pohon berikutnya Mas Teguh. Nah, ini. Koleksi-koleksinya Mas Teguh, dan ini ada gulgum ya. Gulgum Pak ini. Nah, gulgum jumbo, bagi yang berminat nanti langsung japri-japri aja. Iya. Ini ada di video sebelumnya. Ini ada pohon sancang kecil. Sancang kecil. Ketinggian kisaran di 15. 15 Pak. 15-20 ya. Iya. Sampai piro ini Mas Teguh? 300 Pak. Cukup di 300, dan ini juga ada sancang meliuk-meliuk ini. Iya. Nah, unik sekali. Cek harga Mas Teguh? Itu sama Pak, 300. 300.000 dan ini ada lagi pohon wahung sudah sambung sancang ya. Iya ini. Wih, ketinggian kurang lebih? Ini 40 Pak ini Pak. 40-an ya. Iya. Kita lihat dari dekat. Wih, karakter pohonnya kakek-kakeknya ya. Tua Pak ini. Sangat tua ini, sudah memfosil dan ini ada keringannya juga. Ini sudah sambungan sancang ya. Iya. Sancang semua. Wih, mantap ini. Sampai piro ini Mas Teguh? 1.000.000 Pak ini Pak. 1.000.000 pohon iya. Wahung sambung sancang. Ini ada lagi iprek kecil ini, sancang kecil. Iya. Piro ini? 300 Pak ini. 300. Iya. Meliuk-meliuk. Iya. Ini maskotnya Mas Teguh. Iya. Wah, dan ini ya, pohon iprek yang sudah disambung itu ya. Iya. Dan ini ada lagi loa Pak ini. Loa ya. Iya. Woi, mantep pohon loa jumbo ini. Jumbo. Istimewa sekali. Karakternya ya. Tahapannya ngeri lah. Tahapannya ngeri ya, tangan-tangan iya. Aneh, sampai ini gede nih. Tahapannya. Mantap, dan ini sampai kanopinya ini. Iya. Sampai mahkota pucuk ini, bagus. Mantap sekali. Dengan ketinggian kurang lebih? 90 Pak. 90 ya, ini potnya juga besar ini. Iya. Sampai piro ini Mas Ko? Ini dibuka harga 10 Pak ini. 10.000.000 ya? Iya. Negolos ya? Negolos. Negolos. Langsung bagi yang berminat langsung japri-japri aja ya. Enggak usah sungkan-sungkan untuk masalah nego-nego. Ya. Dan ada lagi Mas Ko? Sudah ya, Pak. Yang di belakangnya Mas Ko? Ini ada bintaus sambung anting putri Pak. Ini bintaus sambung anting putri. Ya udah. Istimewa. Anting putri Pak. Kaki-kaki bareng. Nih. Wih. Mantep. Ini sudah anting putri ya? Iya udah anting putri semua nih. Sampai piro ini Mas? Ini buka harga 800 Pak. 800 iya. Ya. Perantingan komplit ya, tangan-tangannya juga komplit, ketinggian kurang lebih kisaran di 40-45. Iya. Harga berapa tadi? 800 Pak. 800.000. Iya. Mantap sekali. Nah, itu tadi pohon-pohon yang ada di tempatnya Mas Teguh ya. Iya, Pak. Bagi yang berminat bisa langsung japri aja. Terima kasih Mas Teguh. Iya Pak, sampai kesempatan mereview ya. Bahan bonsainya semoga terjual laris. Amin amin Pak. Ya. Kepada pemirsa jalur bonsai dimanapun berada, terima kasih ya sudah setia mengikuti channel kami. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Dan ikuti video-video kami selanjutnya. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.